Halo pemirsa, untuk memperingati Hari Donor Darah Internasional, pada kesempatan kali ini PMI Kabupaten Jember mengadakan donor darah secara massal yang diikuti oleh berbagai kalangan, bukan hanya dari kalangan warga saja, tetapi juga ada TNI, kepolisian, dan lain sebagainya. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, berikut informasinya untuk Anda. Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Tujuan peringatan ini sebagai ungkapan terima kasih kepada pendonor darah sukarela yang telah mendonorkan darahnya secara rutin sebagai kegiatan kemanusiaan. Selain itu, peringatan Hari Donor Darah Sedunia ini sebagai bentuk komitmen untuk memenuhi kebutuhan darah yang aman, berkualitas, cukup, dan berkesinambungan bagi masyarakat yang membutuhkan agar tercukupi kebutuhan darah secara nasional. Dalam memperingati peringatan Hari Donor Darah Sedunia saat ini, PMI Cabang Jember juga melakukan kegiatan donor darah massal yang diikuti oleh berbagai kalangan dari masyarakat, TNI, hingga pihak kepolisian. Kegiatan donor massal ini akan dilaksanakan selama 2 hari, yakni hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, yang bertempat di Klinik Pratama PMI Jember, Jalan Brawijaya, Jubung, Kecamatan Sukorambi. Dan pada tanggal 24 hingga 25 Juli 2019 di Markas PMI Kabupaten Jember di Jalan Jawa Kecamatan Sumbersari. Dalam kegiatan kali ini, masyarakat sangat antusias mengikuti donor darah massal. Selain bermanfaat bagi kesehatan, dengan mendonorkan darah, kita juga akan menambah nilai sosial kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Pada hari ini, itu adalah dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia tahun 2019 yang saat ini tanggal 23 donor darah ini massal. Memang kami tidak banyak di sini karena beberapa hari yang lalu sudah ada Tupperware yang jumlah donornya kurang lebih 800 masuk dan menjadi masuk kantong darahnya itu sekitar 583. Sehingga pada hari ini tanggal 23 bertempat di Poliklinik Pratama ini adalah hari yang pertama donor darah dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia, dan insya Allah besok terakhir tanggal 24 bertempat di Markas PMI Kabupaten Jember juga sama dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan donor darah massal yang diadakan oleh PMI Kabupaten Jember. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat Jember khususnya semakin sadar untuk berdonor darah. Karena setetes darah Anda adalah nyawa bagi orang lain. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dari Jember, Desi Natria Faradila melaporkan.